Oh, halo teman-teman semuanya. Halo, selamat pagi. Pagi ini ada yang baru dari Play Together. Ini yang baru ada cemilan manis yang ini ya. Ini perabotan. Perabotannya tuh bentuk cemilan-cemilan gitu, lucu banget. Dan bisa kita beli pakai 100 jam saja. Nah, ada juga yang terbaru. Kita lihat ya, apalagi di sini. Tadi sih aku lihat ada yang baru ya. Yang mana ya, teman-teman? Coba kita lihat di sini ya. Ini punya kemarin. Oh, ini dia. Ini adalah kostum baru kalau kita memancing. Kita bisa mendapatkan kostum ini. Lucu banget. Itu tuh kostum anjing laut. Kostum anjing laut harp deh kayaknya. Ayo deh, teman-teman. Kita coba pancing, siapa tahu kita dapat ya. Nah, kostum ini terdiri dari 3 bagian. Ada kepala, baju, dan sepatunya. Aku mau coba pancing di pantai dulu ya. Nah, itu sepertinya ada NPC baru nih, teman-teman. Lihat itu yang tulisannya warna kuning-kuning. Oh, dia bilang kita baru pertama kali mancing. Salah loh kamu, Pak. Saya udah pro. Oh, kita didapat ini nih, teman-teman. Kita dapat pancingan kayu nih sebagai hadiah karena katanya kita tuh baru pertama kali mancing. Padahal mah ikan aku banyak di rumahku. Terus dia kasih tutorialnya juga. Mungkin ini buat para pemain baru ya. Ya udah, kita coba deh mancing dulu pakai pancing-pancingan kayu yang biasa seperti ini. Apa langsung dapat kostumnya? Teman-teman, karena aku nggak dapet kostumnya kalau pakai pancingan ini, mungkin aku mau ganti pakai pancingan emas yang biasa aku pakai ya. Nah, terpantau pantai pagi ini tuh masih sunyi, masih sepi. Mungkin orang-orang belum pada mulai mancing berburu kostum. Biasanya kalau ada updatean baru, hadiahnya tuh kostum-kostum gitu, mereka tuh pada rame banget deh berburu kostum. Kayak yang di kolam kerajaan kemarin. Nah, sekarang aku mau coba pancing dulu. Kali ini aku mancingnya di mancusuar ya, teman-teman. Biar suasananya berbeda aja. Ini masih sedikit ya yang mancing, bisa dihitung masih berapa orang. Tapi lama-kelamaan di sini tuh makin lama makin rame loh. Nah, ini udah rame banget nih, teman-teman. Udah gitu, di samping aku ternyata ada yang udah dapat kostumnya. Ini dia, lihat dua orang ini, mereka mendapatkannya. Satu orang dapat bajunya seperti ini. Nah, kalau topi dan sepatunya ini memang bisa dibeli ya, pakai uang kalau kita top up. Kalau bajunya ini memang baju yang hadiah gitu kalau kita mancing. Nah, bajunya seperti ini, baju anjing laut harp.
Terus yang di sampingnya ini juga dapet kepalanya gitu ya, topinya lucu banget. Lucu ya, cute. Guys, karena sepertinya aku nggak dapat-dapat juga, aku mau pindah tempat lagi deh. Biar siapa tahu ntar aku beruntung juga ngedapetin kostumnya. Nah, aku pindahnya itu di sini ya, di belakang game center, guys. Aku mancing sendirian aja, males banget kalau rame-rame kayak tadi, ntar nggak konsen. Sekarang aku mulai mancing dulu ya. Nah guys, aku udah pindah lagi nih, agak lebih ke majuan gitu tempatnya. Aku tetap mancing sendirian dan ini tuh waktunya tuh udah malam, udah hampir tengah malam gitu. Nah, aku tuh belum dapet nih, masih ngedapet ikan yang biasa-biasa aja. Tapi nggak apa-apa sih, sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka yang kostum-kostum animal gitu. Aku sukanya kostum yang dress-dress gitu guys, jadi nggak terlalu harus dapet gitu. Makanya yang kemarin-kemarin itu kalau ada kostum kayak kostum kumbang yang emas itu aku nggak begitu gigih banget sih dapetinnya. Cuman kalau ada yang dress-dress lucu yang ala-ala princess aku suka banget.
guys, akhirnya aku dapat nih kotak misteriusnya. Nggak sia-sia ya aku mancing. Nah, isinya apa ya? Oh, aku mendapatkan bajunya. Lucu banget. Kostum anjing laut harpa. Kayaknya aku punya deh tuh ikannya. Aku udah pernah mancing itu. Itu dapatnya di sekitaran mencusuar ikan anjing laut harpnya. Aku seneng banget nih guys. Sekarang aku mau kasih tahu kalian jam mancingnya itu ya. Nah, kalau kalian mancing sekitaran tengah malam sampai jam 20 detik gitu, kalian kemungkinan besar bisa mendapatkan kostumnya seperti ini. Sekarang aku mau ganti baju dulu untuk nyobain kostumnya ya. Gimana guys, bajunya terlihat cute nggak? Sekarang aku mau nyambung mancing lagi. Siapa tahu aku ngedapetin topinya sama sepatunya. Oh halo guys, ternyata aku belum ngedapetin topi dan sepatunya guys. Jadi sekarang aku mau udahan aja dulu ya, karena aku tuh udah lelah banget. Dari tadi pagi aku udah coba buat mancingnya. Ntar aku sambung lagi ya mancingnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Aku seneng banget ya dapat kostum ini. Ternyata tuh kostumnya lucu banget. Dia tuh ala-ala pelaut gitu. Nah, di belakangnya itu kayak ada buntutnya, terus ada pita merahnya. Lucu banget deh pokoknya. Gemes. Tapi kalau pakai topinya aku kayaknya nggak pakai deh nanti kalau misalnya dapat, karena aku nggak suka. Sekarang aku mau kasih tunjuk dulu ya anjing laut harp tuh yang kayak gimana, karena aku pernah mancing dan dapat ini anjing lautnya. Udah aku ambil dari akuarium di rumahku ya teman-teman. Sebagian ikan-ikanku yang bagus-bagus tuh udah aku simpen di akuarium. Jadi tadi aku udah pulang ke rumah dan aku ambil anjing lautnya ini. Nah, kayak gini nih dia. Lucu banget kan? Anjing laut harpa ini bisa kita dapatkan di mencusuar pada waktu siang hari. Gitu teman-teman. Kalian bisa lihat ya di belakang aku ini tuh rame banget. Mereka pada mancing. Biasa ya mereka antusias banget kalau ada event baru kayak gini, event-event mancing kotak misterius, dapat kostum yang lucu-lucu, pasti tuh rame banget. Semuanya pada seneng. Aku juga seneng sih. Seneng banget. Makasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terus dukung channel aku ya, Queen Rin Play. Bye-bye.